tim Nakula dan tim Arjuna yang tergabung dalam tim Universitas Indonesia Super Mirage Vehicle atau UISMV mencetak prestasi di ajang kompetisi rancang bangun kendaraan hemat energi internasional wilayah Asia Shell Eco Marathon 2022. Ajang lomba yang berlangsung pada 11 hingga 15 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat ini menempatkan Nakula sebagai juara pertama di kelas prototype internal combustion engine. Sedangkan Arjuna meraih peringkat pertama di kelas urban concept battery electric. Kemenangan ini mengulang prestasi UI meraih double winner pada Shell Eco Marathon Asia di Manila, Filipina tahun 2016. Ada 6 kelas yang dilombakan dalam kompetisi ini, yaitu prototype internal combustion engine, prototype battery electric, prototype hydrogen fuel cell, urban concept internal combustion engine, urban concept battery electric, dan urban concept hydrogen fuel cell. Dari keenam kelas tersebut, mobil rancangan tim Nakula berhasil mencetak rekor 905,21 km per liter untuk kelas prototipe dengan jarak setara Semarang-Lombok. Sementara itu, tim Arjuna berhasil merancang dan menguji cobakan mobil yang mampu menempuh jarak 194,19 km per kilowatt hour untuk kelas bateri elektrik urban concept. Kemenangan yang diraih tim UISMV bukan tanpa usaha. Mereka melakukan riset sejak Juni 2022 untuk menemukan inovasi yang tepat agar mobil berkembang dan dapat memenuhi target juara di setiap lomba. Peserta tim mengaku menghabiskan biaya sekitar 400 juta rupiah untuk menciptakan kendaraan yang dilombakan di sirkuit Mandalika tersebut. Bahkan angka itu belum mencakup pengeluaran lain-lain untuk kebutuhan riset. Selama menjalani perlombaan, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersulit adalah harus beradaptasi dengan trek sirkuit Mandalika yang panjang dan memiliki banyak tanjakan. Shell Eco Marathon merupakan kompetisi yang menantang mahasiswa perguruan tinggi di berbagai negara di dunia untuk berinovasi, merancang, membangun, sekaligus menguji kendaraan hemat energi demi menjawab tantangan energi di masa depan. Tahun ini, Shell Eco Marathon diikuti 47 tim mahasiswa dari 9 negara, yakni Indonesia, India, Kazakhstan, Korea Selatan, Malaysia, Nepal, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tim Liputan, TVUI.